Hari ini tadi saya melakukan kunjungan kerja ke IKN dengan Pak Menteri PU dan juga Kepala Otorita, tapi lewat laut yang saya juga melihat jaraknya justru lebih dekat kalau lewat laut, dan ini nanti yang akan dijadikan untuk pengangkutan logistik ke IKN yang sementara ini sudah berjalan. Di lapangan saya melihat tadi, selain ini yang bendungan untuk nanti air baku di IKN, juga bangunan gedung untuk para pekerja sudah mulai disiapkan, kemudian land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan, dan juga pembangunan infrastruktur jalan juga sudah jalan tol dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik. Kalau progres secara keseluruhan Pak sampai sekarang? Ya nanti bisa kita lihat di bulan Januari. Insya Allah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP sudah mulai pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan kita harapkan ini terus bergerak.